Kecoh seketika apabila muncul desas-desus mengatakan bekas madu kepada seorang aktris terkenal didakwa sudah pun diceraikan oleh suaminya yang juga pelakon dan pengarah terkenal tanah air. Sis Nara dengar daripada sumber yang berita, perceraian itu juga ada ditinggalkan beberapa orang individu di ruangan komen hantaran Instagram bekas madunya kini. Difahamkan si istri yang juga anak kepada pelakon veteran hanya diceraikan menerusi WhatsApp sahaja dan dihalau daripada rumah. Tapi satu dakwaan yang agak dahsyat. Juga ada yang mengatakan si istri itu ada penyakit berbahaya. Namun diharapkan hanya kabar angin sahaja. Sebelum ini si istri memang menjadi tumpuan netizen gara-gara kehadirannya sebagai orang ketiga dalam perkahwinan aktris tersebut bersama pengarah itu sehingga keduanya bercerai-berai. Malah apa saja yang dilakukan si istri akan sentiasa dicemu gara-gara sejarahnya sebagai seorang penyondol sebelum ini.